Bubble. Bubble. Dari pihak pengacara Rizky Billar nampaknya masih keluar-keluar di sosial media maupun di TV. Pengacara dari Rizky Billar mengungkapkan kalau Rizky Billar rugi 400 miliar saham terkait permasalahan ini. Meskipun Rizky Billar belum menjadi tersangka atau tak terbukti bersalah, namun kerugian sudah dirasakan Rizky Billar atas uang-uang dan kontrak putus. Rizky Billar yang mengaku tak menyesal, menurut pengacara sudah damai dengan Lesti Kejora, namun diperbesar dan dibuat ramai oleh netizen, bahkan orang-orang yang ingin pansos terhadap permasalahan Rizky Billar dengan Lesti Kejora. Tak hanya itu, kini pengacara dari Rizky Billar pun membahas tentang kepergian Lesti umroh. Lesti sebagai istri hanya meminta izin lewat WhatsApp. Menurut pengacara Rizky Billar, nampaknya Lesti tak menghargai suami gara-gara kekayaan. Lesti nampaknya tak menghargai Rizky Billar karena izin kepada sang suami hanya lewat WhatsApp. Cita-cita lo dulu apa? Bilang sama gue. Pengen apa? Terkenal. Pengen terkenal. Sekarang udah terkenal gimana rasanya? Ya gimana ya? Semua tanggapan-tanggapan dari pengacara Rizky Billar kini nampaknya tak disukai para netizen. Apalagi menurut netizen, tak semua yang disebutkan oleh pengacara Rizky benar-benar adanya. Rizky Billar enggan klarifikasi, bahkan seakan menghilang menurut pengacara karena gangguan psikis, psikologi gara-gara dikomentari hal-hal buruk oleh para netizen. Bahkan ada yang menyebutkan Rizky Billar rugi 400 miliar karena hujatan hingga banyak kontrak yang diputus sepihak dari klien-klien dia. Semua permasalahan ini gara-gara Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT sang suami Rizky Billar, hingga meskipun belum tentu kebenarannya, Rizky Billar sudah mendapatkan imbasnya. Imbas diputus kontrak, imbas dicap kalau dirinya melakukan KDRT dan selingkuh, meskipun kebenarannya belum terbukti menurut pengacara Billar. Apa ya? Wah, gokil. Apanya? Mumpung lagi sempet nih, gue sempet-sempetin hari ini, mumpung lagi libur. Cuti, Tapi saya ini anjay. Sukses. Semoga lancar hari ini, Bang, ya. Amin. Ki. Mau kado enggak, Ki? Apa kado? Lu mau kado apa? Bebas, yang dikasih. Emang lu kasih kado? Iya, lo mau apa? Canda lu. Serius nih? Mau enggak? Calon istri yang baik. Gua aja belum dapat. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.